Siciliano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Harja Lovers, senang sekali saya Rino Jefriansa di sini bisa hadir lagi melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membeli domain di rumahweb.com, kali ini kita akan menyambungkan domain tersebut ke blog kita. Nah, blog yang saya gunakan adalah blogspot.com ya, blogger.com milik Google. Nah, bagaimana cara untuk melakukan hal itu? Tapi sebelum lanjut, bagi Arjo Lovers yang belum klik subscribe, silakan di subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya Arjo Lovers akan mendapat lebih dulu update terbaru dari video saya ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ada satu hal yang saya lupa kasih tahu. Setelah keterangan domain itu aktif, ya, Arjo Lovers harus masuk ke ini dulu, ke new.claimzone.rumahweb.com. Nah, itu tuh login. Nah, tinggal dicari domain, menu domain, lalu cari domain yang telah dibeli, lalu cari manage. Di manage itu nanti cari DNS management. Nah, di DNS management itu harus didaftarkan dulu. Di klik daftar, nanti setelah klik daftar nanti ada menu aktifkan. Nah, itu kemarin yang terlewat dan saya sayangnya udah kepencet daftar sama aktifkan kemarin, tapi intinya gitu. Tapi kita akan juga akan kesana sih karena ada kaitan dengan itu. Untuk teman-teman mungkin yang belum paham maksudnya gimana tuh cara kesananya gitu kan yang tadi. Nah, nanti kita juga kesana, cuman tampilan daftar itu sudah tidak ada. Daftar sama aktifkan itu sudah tidak ada. Nah, sebelum kita ke DNS management, kita harus ke ini dulu, ke blogspot kita untuk mendaftarkan si apa blog kita ini ke domain yang kita beli. Jadi kita harus masukin dulu si domainnya di sana, baru nanti kita kan nanti ada sesuatu lah gitu ya, dan kita harus ke DNS management kita, DNS management di client zone rumah web itu. Nah, pertama-tama kita tentu ke blogger dulu ya. Saya menggunakan shortcut untuk ke Mozilla, tapi kenapa nggak mau buka? Oh ya. Speech mode search with Google. Lupa saya matiin screen reader ya. Ini buat membantu teman-teman kita yang tunanetra juga untuk bisa memahami cara untuk bisa menyambungkan hal ini. Baik. Kita ketikkan blogger.com. B expand L ogger.com garis miring selected install. Nah, itu udah masuk ya. Udah kemuncul tuh. Kita enter aja. BL, colab set, new tab, visit button, personalize new tab. Nah, ini blogger kita. Klik kabli banner landmark, button colab set, menu utama. Oke, kita cari menu buat blogger link, search landmark, bantuan sin, telusuri, ampersand, aplikasi Google button, Nuk Jefrian Syah, navigatif, block, selection list, colab set, Constant Battle Indonesia List Item Focus. Kita tap lagi. Buat entry blog menulis. Postingan 1 of 8. Kita cari setelan. Start comment penghalam tata tema 7. Tadi saya pakai tap aja ya. Untuk bisa ke kotak editnya. Setelan 8 of 8. Nah, setelan di enter. Banner landmark batalnya akun Google colon Rino Jeff. Oke. Di sini kita ke link, mengklik kabule button colab setup betulnya akun Google dialog expanded navigational drawer.
dasar, bawah, judul, Constant Battle Indonesia, ini website yang deskripsi. Selamat datang di website bahasa blog Indonesian konten khusus dewasa. Menampilkan peringatan ke pembaca blog. Checkbox not check. Ide pengukuran Google ya. Link favicon. Privasi. Dapat diakses mesin telusur. Izinkan mesin checkbox memublikasikan alamat blog. Nah ini alamat blog. Cebit tanda hubung minus official titik blogspot. Ini kan alamat blog. Yang ini sebentar ya, saya blok dulu. C. Cebit official titik blogspot titik com selected. Nah itu kan alamat defaultnya blogspot ya. Maksudnya yang blogspot.com itu kan alamat dari blogger. Lalu cbid-official itu kan domain kita. Maksudnya domain dari yang kita request ke blogspot. Lalu kita ingin ganti dengan domain yang kita beli kemarin ya. cbid.my.id. Kita ke bawah aja. Domain custom. Cebit nah. Tanda. Cebit domain custom. Nah dia ke domain custom. Nah di domain custom ini kita enter. Text dialog. Hapus blank. Nah ini ada yang harus kita isi. Nah untuk blogger atau blogspot ini wajib diawali dengan www ya, untuk bisa terhubung dengan baik. Karena kalau tidak kita tulis, karena yang kita tahu kan kalau website itu untuk di blog, blogger di blog itu sendiri kan banyak ya, banyak, dan takutnya akan menjadi error atau apa. Jadi supaya untuk menjaga untuk bisa stabil, blogger ini meminta setiap usernya untuk menerapkan www di awal sebagai pendaftarannya gitu, karena tetap bisa kan masuk tanpa www pun bisa gitu loh, tapi untuk domain pendaftaran ini kita harus pakai www. Maka ya kita tulis adalah di sini adalah www.titik. Nah kita tulis domainnya yang kita beli kemarin. cbid.titik.my.titik.id. Nah setelah ini kita buat, setelah kita tulis, kita cari simpan. Batalkan button, simpan button. Nah setelah kita klik simpan, ini akan terjadi error nih. Unavailable. Tidak dapat memperbarui setelan dot. Coba lagi. Nah, memang tapi jangan khawatir. Karena kita belum setting di DNS manajemen kita. Domain custom edit www.cbid.my.it. Kami tidak dapat memverifikasi kewenangan Anda terhadap domain ini dot. Di situs registrar domain Anda, cari setelan domain name system left parent DNS kurung tutup Anda dan masukkan 2 CNAME berikut colon left parent nama colon www, tujuan colon ghs.google.com kurung tutup dan left parent nama colon y5v7vka7frcb, tujuan colon GV tanda hubung minus 2.62y6p.dv.google.hosted.com kurung tutup dot buka https.2. Oke, nah harap diperhatikan. Jadi setiap blog itu berbeda-beda ya kodenya, khususnya di type CNAME yang kedua. Jadi kan kita diminta untuk masukin CNAME yang diberikan oleh Google, tab CNAME ini di DNS management itu setiap blog beda-beda, khususnya yang tab kedua. Kalau yang pertama jelas itu gampang ya, masukin nama domain kita dulu yang tadi yang www-nya, lalu alamatnya tadi GSN apa tadi tuh nanti ada ya, terus satunya yang nah CNAME itu, yang kedua yang itu setiap blog beda-beda. Jadi tutorial saya ini hanya mengajarkan cara untuk masuk ke blognya, blogspotnya ini. Tentu kodenya masih beda-beda, tapi caranya sama, cara masuknya. Oke, ini biarkan kita buka aja, nggak apa-apa. Ya tuh.
dan biarkan aja dia kebuka gini. Kita akan buka dengan new window. Kita akan login dulu ke rumah web saya. Sebentar. Saya akan login dulu ke playzone-nya. N expand a way new alert new. Oh ya. Untuk alamatnya untuk yang langsung adalah ini. N explore explore way selection new alert new dot titik client zone dieja c l i a n t z o n e titik client zone dot titik r u m a h w e b titik rumah web dot titik c o m. Jadi new titik client zone titik rumah web dot com enter com colap set button personalize new tab. Klik kabel mainland. Ini adalah tampilan link untuk kembali ke client zone no next edit field atau klik blank button. Visit link graphic rumah web button. Klik kabel list with 17 items visited heading level 4 product ampersand all product domain 2. Nah, sebelum saya udah login nih. Visit link domain. Nah, jadi di newclientzone.rumahweb.com ini saya udah login dan saya akan langsung klik domain aja. Current page. Nah, kemudian kita percepat aja. Billing heading level 4. Support heading list of domains heading level 3. Nah, ini ada list domain saya. Saya tekan H ya, langsung ke bagian listnya. Show. Nah, di sini kita akan cari domain CBID yang kita beli kemarin. Ini ada dua domain kebetulan yang saya punya. Combo entry chat combo table left column 2 klik kabulai price column left column 4 klik left parent klik to column 5 klik kabulai action klik kabulai row 2 product visited link rinojefriansyah.com. Nah, ini kan domain saya yang pertama yang di website saya rinojefriansyah.com itu ada, silakan kunjungin aja. Price column 2 has 1 left due date status left parent click to action column 5 manage pro 3 product all services link cbid.my.it. Nah, ini cbid.my.id. Nah, di sini kita cari manage. Price column 2 heading left 1 year left parent s kurung due date status left parent click to action column 5 manage. Manage, okay. Selected. Kita enter. Selected. Manage. Alert. Di sini link. Close button. Oops, okay. Okay, dia sudah membuka menu menu baru lagi. Out of table list. Klik kembali beli hosting. Out of list heading level 3 status. Nah, di sini kita cari DNS management, kita turun-turun. Status titik 2 active. Due date billing cycle tip price titik invite link heading level 3 guide. List with the link catalog bullet. Link carom bullet. Link carom upload file bullet. Terus link carom out of list heading level 4 butuh bantuan quest sampaikan ke link teknis link trap button chat now heading level 3 cubit titik my titik it. Nah, ini data domain kita yang tadi yang kita buka manage-nya. Transfer protection tidak aktif bang. Link di sini untuk mengaktifkan button close heading level 6 jam. Oh ya, saya lupa ngaktifkan, nanti lah aktifkan ya. Pin kita urus dulu yang domainnya. Heading level 6 nama server setting. Klik kabel heading level 6 private nama server. Klik kabel heading level 6 DNS management. Nah, nih DNS management. Di sini kita enter. Nah. R. Heading level 3 manage DNS. Nah, di sini tadi tuh yang kemarin saya bilang di awal. Jadi setelah teman-teman masuk ke DNS management itu silakan diklik daftar, lalu setelah daftar tadi ada aktifkan, itu silakan diaktifkan aja.
Nah, terus setelah kita sudah melakukan hal dua itu, apa yang harus dilakukan? Nah, cara yang dilakukan adalah kita klik a new record. Perhatian. Jika perhatian. Jika domain memiliki hosting atau diarahkan ke nama server lain, ku klik tombol quote ubah quote untuk menggunakan fitur blank. Lain, itu banget. Baca nyubah nama server. Baca add new record. Nah, add new record. Oke. Kita enter. Baca add record. Blank. Baca add record. 2020. Visited link rumah web Indonesia. In link edit. Domain. Nah, di sini kita kosongkan dulu. Kita harus masukkan data 4 IP address Google. Jadi kita harus masukkan 4 itu dulu supaya bisa terhubung dengan blogspot kita. Itu kan tadi yang sebelumnya adalah alamat ke domain kita kan, ke blogspot kita. Cuman nih kita harus menyambungkan ke server Google dulu. Nah, berapa kodenya? Jadi kita harus masukin 4-4 itu. Edit. Nah ini. Domain. Domain, di bawahnya kan ada edit. Edit. Nah ini, itu nanti kita isi, kita kosongkan dulu. Titik cbit titik my titik it. Nah ini kan bisa jadi subdomain sebenarnya. Jadi ini juga akan berlaku buat subdomain juga. Jadi kalau teman-teman punya subdomain, nanti di sini juga bisa. Gitu ya, misalkan Rino, saya ketik Rino di sini kan. Rino terus nanti jadi rino.cbid.my.id. Nah itu nanti juga bisa. Tapi di sini kita kosongkan dulu karena kita akan isi data dari Google. Titik cbit titik my titik it ttl. TTL-nya biarkan aja. Spin button has auto complete. Edit tabelnya 14.400. Default-nya aja. Record type. Nah, record type-nya kita arahkan. Combo box colap set. Please select stand up combo box. Nah, karena ini ke server, maka kita pilihnya type A atau type A. A. Nah, enter. Nah, setelah itu baru kita tap sekali. Edit host auto complete blank. Nah, ketikkan host IP. Nah, host IP Google adalah 216.216.239.32.32.321. Nah, ini alamat IP address Google yang pertama. Nah, ini kita copy aja dulu. 21216 copy. Nah, ini kita copy. Kenapa kita copy? Karena kita hanya akan sedikit mengubah bagian 2 digit bukan dikatakan 2 digit akhir, tapi 2 titik menjelang akhir. Jadi 4 digit kan ada 2 tadi angka 32. Nah, itu nanti yang kita akan edit aja. Selebihnya benar-benar. Back button. Add record button. Nah, add new record. Enter. Perubahan record DNS domain Anda dalam proses propagasi 15 menit hingga beberapa button. Okay. Nah. Per heading level 2 success. Success keterangannya yang pertama. Per button okay. Oke. Okay. Udah prosesnya sekitar 15-an menit. Oke. Okay. Itu kan minimal ya. Bisa juga seharian sih. Gimana? Tapi intinya oke. Okay. Nah, available. Ini adalah. Kemudian kita add new record lagi, sama seperti yang tadi, cuma kita edit angkanya doang. Ini link di sini untuk atau klik di button rumah button. Klik kabel list with all product. Nah tadi add new record. Rumah button di sini Okay. Di button. Klik kabel list with all product domain hosting email. VPS no link. Billing heading level 4. Invite link. Trouble. Klik kabel list with 4 app. Domain visit. Cebit DN. Ubah na add new record button. Ini add new record lagi. Blank. No next edit field. Tar saya home dulu. Ini adalah tampilan edit. Nah, saya langsung tekan E ke bagian kolom domain. Domain. Titik cbit titik my. Nah itu ya. TTL. TTL biarkan. Record type. Record type-nya. Seperti tadi, kita arahkan ke A dulu. A. Nah, kita tap sekali. Edit has all. Nah ini kita paste yang tadi.
pastet 21216.239.32. Nah, 32 nya kita ganti dengan 34.2. Ganti dengan angka 4. 4. Nah. 34.21 blank. Nah, terus kita tap back add record button. Sampai add new record, enter. Atau spasi juga bisa. Success dialog. Klik. Nah, oke, okay, sukses ya. Button oke. Okay. Oke. Okay. Nah, available. Ini ada. Nah, untuk ya IP kedua udah tinggal masukin IP ketiga dan keempat. This button. Klik cap dom host email VPS no link. SS whoops out license other no link. Nah tadi. Billing invite trap klik cap domain cebit DN ubah na add new record button. Oke, okay, add new record. Nah, kita ke home dulu. Black button and rig ini edit domain. Nah, oke, okay, biarkan dulu. Titik cebit titik my titik ttl speed record combo box colap record type nya kita kasih A lagi com A. Nah, edit tap sekali kita paste angka yang tadi yang pertama paste 216.239.32. nah, titik yang duanya kita ganti dengan angka 6 2 karena sebelumnya 34, nah sekarang 36 6. Nah, 36.21. oke, okay. Back but add record button. Add record. Success dialog. Heading level 2 success. Perubahan record DNS domain Anda dalam proses propagasi. Nah, propagasi untuk server yang ketiga. Okay button. Okay. Una file. Kalau kita masukkan lagi sekali lagi untuk IP yang keempatnya. Klik kabel billing heading level. Klik dom cebit DN ubah na add new record button. Oke. Ini adalah tampilan edit. Nah. Titik cebit titik my titik set speed record combo box record type. Saya cepetin aja ya. A. A. Edit has auto complete blank. Nah, pos IP-nya kita paste yang tadi. Paste. 1.2.2.3.2. Nah, 32 tadi kan ya. Titik. Kita ganti dengan 8. 2. Nah, 8. Jadi lengkap ya. Yang pertama 216 239 32.21, yang kedua 32-nya diganti dengan 34, yang ketiga 34-nya diganti dengan 36, yang terakhir 36-nya diganti dengan 38. Cuma itu aja yang diganti-ganti. 216 239 38 21 back but add record button. Nah. Success dialog. Okay, klik kabel OK. Heading level 2 success. Perubahan record DNS domain Anda dalam proses propagasi 15. Nah, kita sudah selesai masukkan 4 IP address Google. Sekarang kita masukkan lagi yang tadi yang ada di blogspot kita. Oke, okay, button. Kita oke dulu. Una file. Nah, caranya gimana? Kalau tadi menggunakan type A, sekarang kita menggunakan CNAME, type CNAME. Tapi sebelum CNAME kita masukin dulu tadi, bentar ya. Klik kabel billing heading level 4. Nah, saya tekan H sampai billing. Lalu cari tekan tab sampai info trap. Klik kabel domain cebit DN ubah na add new record button. Tap A new record. Spasi di situ. Enter. Ini adalah. Nah, kalau kita E. Edit. Nah, ini kan langsung ke kolom domain. Edit blank. Nah, kita isi. Spin button focus. Nah, ini kan TTL tadi. TTL. Titik cebit edit www. Titik cebit titik my. Oke. Okay. TTL. Spin button has auto record type. Nah, record type-nya kita arahkan ke sini. Combo A. C A A. C N A M E. Nah, tuh CNAME ya. Tether CNAME-nya. Nah, kita tap sekali. Edit has auto complete blank. Host name-nya. Nah, tadi kita ambil dari yang tadi. Blogger caller. Nah, blog dulu. Nah, ini dia. Kami tidak memfkewan terhadap ini di situs registrar dom Anda. Cari set dom name system left Anda dan masuk 2 CN berikut left www, nah www udah kita isi tadi kan.
di bagian sub, apa di atas domain tadi. Nah, lalu tujuan colon. Tujuannya tadi mana? GHS. Ah, nih, GHS. Titik G O O G L A. Google. Titik C O M. Kurung tutup. Copy aja ya. GHS. Titik. Copy to clip. Edit focus has auto complete. Paste com. GHM blank GHS G O O G L A titik. Oke. Back blank. Button and record. Hanya record. Sukses dialog. Klik kembali perubahan record DNS domain Anda dalam proses propagasi 15 menit. Oke button. Oke. Unavailable. Terakhir kita masukin CRM yang kedua. Klik kabel list with 7 billing heading level 4. Nah ini heading level 4. Kita cari new record lagi. Klik kabel domain cubit DNS. Ubah nama add new record button. Nah. Ini adalah tampilan baru. Nah. Edit. Tad masukin lagi nih di atas domain ini. Yang tadi data yang pertama yang ini. Blogger kok. Yang sini yang kedua, sebentar. Dan left parent nama colon. Nama kan colon. Y5V7VKA7FRCB, koma. Nah tuh ada yang RCB tuh. 7 koma B C B koma. Y5V7VKA7FRCB selected. Nanti kita selected, kita copy. Copy to clipboard colon. Client zone rumah web client zone rumah titik cebit edit domain edit edit blank. Nah kita paste. Paste Y5V7VKA7. Oke, udah kita isi. Editnya 5V7VKA7FRCB. Oke. Titik cebit titik TTL. Spinnya default. Record combo box colap set. Please select an option. Button back. Com record type. Combo box, combo box A. Nah kita pilih tab recordnya. A C A A C N A M M X C N A M E. Name ini kita enter. Terus kita tap. Edit has auto complete blank. Nah hostnya kita kembali lagi. Blogger colon setujuan colon G V tanda hubung minus. Nah G tanda hubung minus. Apalah itu? 2.762y6p.dv.googlehosted.com kurung tutup dot. Nah kurung tutup dotnya nggak usah. Kurung tutup dot. R K J buka titik kurung tutup M O C. Jadi kita batasnya sebagai com aja. O M. Nah nih. Kurung tutup. Ya ini biarkan aja kita copy sampai yang G tanda hubung tadi ya. 2.GV tanda hubung minus selected. Copy to clipboard colon. Nah itu yang kita copy. Click edit for. Kita paste. Paste GV tanda hubung minus 2.762y6p.dv.googlehosted.com blam. Ah yes. Mic. Oke. Tap. Back but add record but. Add new record. Success dialog. Nice. Klik kabel. Sukses, nice. Perubahan record DNS domain Anda dalam proses propagasi. Oke, propagasi dalam waktu 15 menit minimal. Tapi bisa tadi yang saya bilang bisa 1 hari. Button oke. Oke. Unavailable. Nah, ini setelah selesai kita ngapain? Kita tutup dulu ini. Blogger colon. Nah, ini kita klik simpan. Link halaman button unavailable. Button batal. Button simpan. Unavailable. Menyimpan setelan tidak dapat memperbaiki. Nah, memang gitu. Karena kita harus nunggu paling tidak sekiranya itu 15 menitan minimal ya. Bisa juga cepat sih, tergantung. Notification. Bagikan saya aja. Jadi jangan khawatir karena ini masih propagasi. Nanti setelah diaktifkan jangan lupa diaktifkan pengalihan HTTPS-nya ya, karena supaya lebih aman. Kita tunggu sebentar, mungkin sekiranya 19.214. Oke, tunggu sampai 19 jam saya karena ini record malam ya. 19 jam 8, kita tunggu 6 menitan.
jika tidak belum juga saya akhiri videonya, cuma ini sudah berhasil, tinggal nanti tadi diaktifkan pengalihan HTTPS-nya supaya aman ya. Begini akan saya jeda dulu videonya. Nah, Haji Lovers, setelah saya menunggu lebih dari 124 jam, akhirnya website kita sudah tersambung. Itu pun juga sebenarnya sudah melebihi dari target. Maksud saya melebihi dari waktu yang direncanakan. Waktu itu ya, karena kan waktu itu kemarin cuma beberapa menit ya kita tunggu ya. Dan rupanya itu berjam-jam saya tunggu. Lalu ternyata waktu terakhir saya pilih simpan itu kan jam 7 lewat beberapa belas menit, saya lupa. Nah, ketika saya paskan lagi dengan jamnya, itu udah beberapa jam, dan akhirnya saya mencoba bertanya untuk ke bagian rumah webnya, dan ternyata ada satu hal yang kurang, yang tertinggal. Sebenarnya udah benar, langkah-langkahnya udah benar, cuma di bagian DNS management-nya itu harus diklik, klik new name servernya itu. Name servernya harus diklik. Jadi kalau karena ini sudah saya udah klik, jadi itu hilang sih. Kayak kemarin yang daftar sama aktifan itu kan hilang kalau udah klik itu ya. Nah, jadi setelah teman-teman masukkan IP data-data itu ya, entah itu tab A atau CNAME, jangan lupa pastikan kalau baru punya website itu jangan lupa diaktifkan aktifkan new apa ya, name servernya. Itu persis di atas add new record, pas di atasnya. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Nah, kalau teman-teman baca kan ada itu ya, dan new server itu ya apa, ubah server itu ya apa, lupa saya tadi. Nah, itu ada, itu diklik. Nah, setelah diklik tinggal nunggu beberapa waktu lagi untuk propagasi, dan akhirnya nih udah jadi. Kita cek ya. Oh ya, setelah berhasil pasti ini saya langsung udah simpan sih ya, karena waktu itu kan harus dipastikan lagi, karena saya juga baru lanjutkan lagi videonya, saya nggak sempat rekod pasti simpannya. Jadi intinya ini udah berhasil, udah kesimpan. Nah, ini kan kalau teman-teman custom domainnya itu sudah ke www.cbid.my.id. Nah, tadi juga mungkin kalau misalkan saya ada bertanya kenapa harus pakai triple W di depan, karena kalau kita tidak masukkan triple W, maka dia blok akan nolak. Dia harus minta triple W gitu. Nah, setelah teman-teman berhasil menyimpan si customnya, apa, domain customnya, jangan lupa untuk dicek tang di no next link blogger. No next heading. Bantuan ampersan masukkan klik kabel aplikasi akun go check checkbox check mempublikasikan alamat blog checkbox cebit titik my titik alihkan subdomain www.domain custom. Nah, ini nama custom maunya kan ini. www.cebit.my.it. Nah, kemudian ke bawah. Subdomain penggantian. Alihkan domain cebit titik my titik it checkbox check. Nah, ini jangan lupa dicentang HTTPS, pengalian HTTPS yang dicentang ya, supaya aman. Gitu sih Haji Lovers, untuk tutorial cara itunya itu sih. Jadi saya rangkum lagi ya, mungkin yang kemarin yang sempat tertunda. Jadi setelah Haji Lovers mendapat keterangan blok domainnya aktif, Haji Lovers bisa ke DNS managementnya melalui website client zone-nya, new titik clientzone.rumahweb.com. silakan login di akunnya. Setelah login, cari domainnya, yang pilih window domain, lalu pilih domain yang ingin di manage, klik manage di situ. Nanti ada DNS management, dan di DNS management klik daftar. Lalu setelah didaftar jangan lupa diaktifkan. Setelah diaktifkan jangan lupa juga di tambahkan servernya, yang server name-nya, nanti ada keterangan sukses.
Kemudian setelah itu jangan lupa diisi data IP addressnya yang tadi sudah saya jelaskan, 4 Google, IP Google, lalu 2 name dari blogspot itu. Nanti untuk IP addressnya akan saya tempelkan di deskripsi ya, untuk teman-teman yang belum punya IP addressnya. Tapi untuk 2 CNAME itu udah beda-beda ya. Tapi untuk CNAME yang kedua sih yang beda, yang pertama itu sama. Cuma bedanya cuma di domainnya doang pasti ya, sama itu aja sih untuk itu. Nah lalu setelah teman-teman udah isi, udah add new record semuanya ya, dan di blogspot juga tadi sudah dimasukin juga data-datanya. Nah tinggal disimpan, udah tinggal dialihkan di HTTP-nya, di centang. Gitu sih Agileverse untuk tutorial kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jika ada kritik atau saran, silakan klik di bawah, dicocorin di komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like atau share ke Agileverse lainnya juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Rino Jeffriansyah. Bagi RJ Lovers yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada kritik atau saran, silakan tulis di komentar ya. Sampai ketemu dan semoga hari kalian menyenangkan.